pagi hari memakan laksa, lauknya dari pepes belida. Jadi anak jangan durhaka supaya hidup selalu bahagia. Halo guys, balik lagi di channel Nova Lagna. Sebelum kami mulai, jangan lupa nih guys untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami guys. Game militer adalah jenis permainan yang berfokus pada aspek militer seperti strategi, pertempuran, dan taktik. Dalam bahasa sehari-hari, game ini memungkinkan para pemain untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang prajurit, komandan, atau bagian dari unit militer. Dan berikut 7 game militer terbaik tahun 2024 versi Nova Lagna. Turboprop Flight Simulator. Turboprop Flight Simulator adalah game simulasi penerbangan yang berfokus pada pengoperasian pesawat turboprop. Para pemain dapat mengendalikan berbagai jenis pesawat kargo dari berbagai produsen terkenal. Game ini menyediakan mode permainan bebas di mana para pemain dapat menjelajahi peta yang luas dan terbuka, serta mode misi yang menantang. Secara keseluruhan, Turboprop Flight Simulator sangat cocok untuk kalian yang tertarik dalam simulasi penerbangan turboprop, baik sebagai hobi atau untuk meningkatkan keterampilan penerbangan dalam lingkungan yang realistis. Modern War Trooper. Modern War Trooper adalah sebuah game simulasi helikopter militer yang menawarkan pengalaman pertempuran udara yang intens. Para pemain dapat mengendalikan berbagai jenis helikopter tempur modern dan berpartisipasi dalam berbagai misi dan pertempurannya. Game ini menyediakan mode misi tunggal dan mode multiplayer. Para pemain dapat memilih berbagai jenis pesawat helikopter. Secara keseluruhan, game ini merupakan pilihan yang baik bagi penggemar simulasi helikopter tempur modern yang mencari pengalaman bermain yang mendalam dan dinamis. Sky Gamblers Infinite. Sky Gamblers Infinite merupakan sebuah game simulasi penerbangan yang menempatkan para pemain dalam kontrol pesawat tempur modern di udara. Game ini menawarkan pengalaman dogfight dan pertempuran udara yang intens. Para pemain dapat memilih mode permainan yang ingin mereka mainkan. Tak hanya itu, para pemain juga dapat memilih berbagai pesawat yang memiliki karakter tersendiri. Secara keseluruhan, Sky Gamblers Infinite adalah pilihan yang tepat bagi penggemar simulasi penerbangan serta pertempuran udara yang mencari pengalaman bermain yang mendalam dan grafis yang memukau di perangkat mobile mereka. Modern Warship. Modern Warship adalah game action online yang menempatkan para pemain dalam kendali kapal perang modern di berbagai arena laut. Para pemain dapat mengendalikan kapal perang dari berbagai negara dan mengikuti pertempurannya. Ada beberapa mode permainan yang bisa kalian mainkan. Selain itu juga, para pemain dapat memilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran individu atau bergabung dalam tim untuk menghadapi musuh. Secara keseluruhan, Modern Warship menawarkan pengalaman bermain yang mendalam dalam pertempuran kapal perang modern dengan fokus pada strategi tim dan keterampilan individu dalam mengendalikan kapal. World of Tank Blitz. World of Tank Blitz adalah game mobile dan platform cross-platform yang dikembangkan oleh Wargaming. Para pemain dapat mengendalikan tank sejarah dari berbagai negara dalam pertempuran real-time-nya.
Game ini menawarkan beberapa mode permainan, termasuk mode team battle, random battle, serta pertempuran skirmish dan pertempuran kompetitif lainnya. Secara keseluruhan, World of Tank Beats menawarkan pengalaman bermain yang mendalam dan strategis dalam pertempuran tank dengan fokus pada taktik tim dan keterampilan individu dalam mengendalikan sebuah tank. World War Heroes. World War Heroes adalah sebuah game first person shooter atau FPS yang dikembangkan oleh Azure Interactive Games Limited. Para pemain dapat memainkan game ini dengan beragam mode permainan, termasuk mode deathmatch, team deathmatch, bomb mode, ataupun team squad. Setiap mode menawarkan pengalaman bermain yang unik dan tantangan yang berbeda-beda. Selain itu juga, para pemain bisa memilih berbagai senjata. Secara keseluruhan, World War Heroes merupakan game yang menarik bagi para penggemar FPS yang menyukai tema Perang Dunia Kedua dan mencari pengalaman bermain yang seru dengan berbagai mode dan pilihan senjata yang beragam. World War Polygon. World War Polygon adalah sebuah game first person shooter atau FPS yang menawarkan pengalaman bermain Perang Dunia Kedua dengan grafis yang menarik serta gameplay yang intens. Game ini menawarkan berbagai misi kampanye yang berdasarkan pada pertempuran-pertempuran nyata selama Perang Dunia Kedua. Selain mode kampanye tunggal, World War Polygon juga memiliki mode multiplayer yang memungkinkan para pemain untuk berkompetisi dengan para pemain lain secara online. Secara keseluruhan, World War Polygon merupakan salah satu dari banyak game yang menawarkan kombinasi antara aksi perang yang intens dengan pendekatan historis yang memperkaya pengalaman bermainnya. Nah, itulah tadi 7 game militer terbaik versi Android dan iOS yang wajib kalian coba di tahun 2024 yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian punya saran ataupun rekomendasi game yang bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2-3 burung cendrawasih. Terima kasih, see you next time.